bersama dengan keluarga besar mahasiswa Trisakti menuntut disediakannya ruang audiensi terkait pembahasan kasus tragedi Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Hidup rakyat Indonesia! Hidup guru! Hidup tadi! Hidup perempuan yang melawan! Untuk border, tiara mundur. Saya rasa ada baiknya untuk mikrofon di bawah. Di bawah ya, supaya Mas Ati juga dapat dengar. Harap tenang teman-teman, harap tenang, tetap jaga kondusivitas. Tetap tenang, tetap tenang. Abel. Mungkin pertama-tama mungkin izin perkenalan Bapak dari nama siapa dan dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman, nama saya Sugito Habib Mansur, saya Kasubag Pengamanan DPR RI. Dalam hal ini saya mewakili pimpinan untuk menerima pesan yang akan disampaikan kepada pimpinan yang nanti akan kami sampaikan ke bagian hukuman. Perlu kami pastikan kenapa prosesnya agak lama. Jadi kami berusaha untuk menghubungi bapak-bapak yang dari Humas maupun dari Kuratan untuk menerima langsung pasien. Namun beliau sudah pulang karena waktu sudah sore. Mungkin izin membacakan Pak ya suratnya dan nanti bisa Bapak tanda tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ya, sudah ditetapkan surat dari kami Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti dan juga masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti beserta keluarga besar Mahasiswa Trisakti. Surat terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan ini kami masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti bersama dengan keluarga besar mahasiswa Trisakti menuntut disediakannya ruang audiensi terkait pembahasan kasus tragedi Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2.
bersama Komisi 3 DPR RI beserta jajarannya. Berikut poin tuntutan yang akan kami bawakan. Pertama, kami mendesak dikeluarkannya rekomendasi pembukaan pengadilan HAM ad hoc kepada Kejaksaan Agung. Lalu yang kedua, kami mendesak DPR untuk mendorong supremasi hukum dan kebebasan sipil. Yang ketiga, kami mendesak status pahlawan nasional terhadap korban kasus 12 Mei 1998 Trisakti. Yang keempat, jalankan agenda reformasi segera Jakarta 17 Mei 2024. Bapak bisa tanda tangan di sini Pak sebagai bukti dari kita semua Pak. Pimpinan Satpam jadi kanan seperti itu karena PAM dari ada pengamanan. Tapi tidak apa teman-teman, jangan berkecil hati dan jangan sampai kobaran api perjuangan kita mengecil begitu. Jadi ada baiknya setelah kita pulang dari hari ini, kita tetap mengenang soal apa yang sudah terjadi. Dan kita harapkan semoga DPR RI dapat menyambut aspirasi-aspirasi kita ini. Jangan sampai kata-kata hari ini, jangan sampai kobaran-kobaran semangat hari ini mati nantinya ketika kita sudah pulang dan sampai di rumah. Sekian dari apa yang saya dapat sampaikan mewakili teman-teman fungsionaris Kepresma. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesalahan? Mohon maaf apabila ada salah kata karena ketempuran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik manusia. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan yang melawan. Buat border teman-teman, harap buat border. Untuk teman-teman korap, diharap untuk. Teman-teman sekali lagi harap buka jalan untuk Mokom agar Mokom bisa memimpin jalannya. Teman-teman sekali lagi harap buka jalan supaya Mokom bisa berada di depan dari masa aksi. Siap, siap, siap. Indonesia tak berkata ada di Nanjaya. Indonesia sejak dulu kala puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat ber-